Pemirsa, video halal bihalal yang disertai hiburan dangdut yang dihadiri oleh Camat Sukoharjo viral di media sosial. Oknum pencamat akhirnya dicopot karena melanggar larangan halal bihalal. Video halal bihalal camat dan lurah kecamatan Sukoharjo, Jawa Tengah ini viral di media sosial. Selain dihadiri pejabat daerah, halal bihalal juga dihadiri PAC Ranting dan Satgas PDIP kecamatan Sukoharjo. Acara yang turut menampilkan biduan dangdut ini menjadi sorotan karena melanggar imbauan peniadaan halal bihalal oleh Bupati. Akibatnya, PLT Camat Sukoharjo yang turut hadir, Hafid Danang, dicopot dari jabatannya. Kami dipanggil oleh Bupati Sukoharjo dan Bapak Wakil Bupati Sukoharjo. Kita terima teguran dari beliau selaku pimpinan kami. Ya, kami meminta maaf juga pada seluruh jajaran instansi dan juga seluruh lapisan masyarakat karena kelalaian dan kealpaan kami. Supaya kita berhentikan dari PLT-nya. Ya. Kita kembalikan ke posisi semula, yaitu untuk dia kan lurah di Inggayam. Kalau saya selaku bupati, yang ASN saja sama Pak Camat saja. Karena beliau adalah selaku ketua gugus tugas di kecamatan itu. Tidak hanya di Sukoharjo, seluruh kepala daerah diminta untuk tidak melakukan halal bihalal dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Wahyu Endro, iNews melaporkan.